Abad. Lapang Abad. Yang mana tak pergi pun tak apa. Boleh Lapang Abad. Kita ambil aura dia. Lapang Abad sikit. Kita sementara menunggu kehadiran Ustaz Don. Kita akan briefing untuk taklimat pergerakan kita. Daripada bermula daripada sini sampailah kita masuk. Kita solat jamak dan kita akan sampai di Jeddah. Macam mana pergerakan kita, kita akan briefing oleh saudara Azim. Okey? Okey, baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Dah makan? Dah solat? Okey, saya mula saya kenalkan diri saya sebelum jemaah tanya siapa saya. Okey, saya Muhammad Hazim Fikri selaku penyelaras operasi airport. Okey, saya akan beri taklimat ringkas, saya serahkan balik pasport. Jemaah ambillah masa bersama ahli keluarga bersalaman, berkirim-kiriman, berpelukan, bernangis-nangisan dan terus ke pintu pelepasan kita. Okey, daripada tempat kita berdiri sampailah ke pintu pelepasan mengambil masa lebih kurang 20 minit bagi jemaah yang sihat. Okey, sebelum saya teruskan soalan pertama saya kepada Haji dan Hajah. Boleh ya panggil Haji dan Hajah? Boleh. Haji dan Hajah kecil. Okey, sebelum datang ke KLIA, ada tak cek sistem semakan perjalanan SSPI? Sistem semakan perjalanan immigration masing-masing, PT-PTN, Ikamtek, Insolvensi, tiga perkara yang boleh menyebabkan jemaah ditahan di immigration di bawah ni. Ada cek? Alhamdulillah, yang angguk ada, yang pandang sesama sendiri tak ada. Okey, lepas ni ataupun sekarang tolong cek semula sistem semakan perjalanan immigration, masukkan nombor IC kita semak dan skrin, tolong print screen bukti yang jika tiada masalah ditulis itu tiada halangan. Okey, print screen sebab jemaah saya untuk penerbangan 2:30 ada seorang dah sangkut. Dia cek tak ada halangan, tapi dekat immigration ni ada halangan, nanti jadi masalah. Saya nak jemaah seramai 276 orang, tolong periksa sekarang. Print screen siap-siap. Masuk nombor IC, buka SSPI tu, sistem semakan perjalanan immigration. Masuk nombor IC dan terus. Okey, siapa ada company ke apa ke, cek nama kita. Okey, nanti apa-apa kalau kat immigration sistem dia halang kita untuk keluar, kita ada masalah nanti kita boleh rujuk. Kita dah cek dah tak ada masalah, kita boleh argue. Okey, apa yang saya tengah buat sekarang ni untuk jemaah saya yang berada di custom sana. Okey, baik, selesai. Dah. Ada yang dah, ada yang belum? Belum. Okey. Tak apa, yang belum tu kita perlahan-lahan sambil saya teruskan taklimat. Baik, Haji dan Hajah, kita akan berlepas ke Jeddah pada jam 4:40 petang waktu Malaysia.
jemaah seramai 276 orang harus berada di pintu pelepasan C1. C untuk cicak. Okey, cicak 1 lebih kurang 3:30 petang. Bermakna 1 jam. Okey, 1 jam sebelum kita berlepas ke Jeddah, seramai 276 orang jemaah sudah berada di pintu pelepasan C1. Okey, di hari talimat saya serahkan balik pasport, ambil masa bersama ahli keluarga dan bergerak terus ke pintu pelepasan. Baik. Perkara pertama, okey, kita terbang 4:40, kita akan masuk ke Jeddah dan kita akan menunaikan umrah. Baik, di mana ataupun bila mana kita nak berniat ihram? Okey, kita akan berniat ihram selepas selesai makan yang kedua. Di dalam pesawat nanti akan diberi dua kali makan, 1 jam selepas kita berlepas dan 2 jam sebelum kita landing atau tiba di airport Jeddah. Selesai sahaja makan yang kedua, jemaah dah boleh bersiap dengan niat ihram. Okey. Sebab di dalam pesawat nanti akan ada juga pengumuman untuk berniat ihram. Tetapi jemaah masih ada lebih kurang 20 minit sahaja selepas pengumuman untuk berniat ihram dibuat untuk berniat ihram. Saya risau jemaah tertidur. Okey. Selesai sahaja makan yang kedua. Sebab apa? Selepas makan yang kedua, sebab jemaah akan bangun untuk makan. Okey. Selesai makan yang kedua, siap-siaplah dengan niat ihram. Okey, pastikan selipar nampak kelima-lima anak jari dan tumit dan jemaah lelaki terutamanya. Okey, underwear tolong buka siap-siap. Okey, underwear tolong buka siap-siap. Okey, jemaah lelaki sebelum naik pesawat pastikan tukar ihram. Okey, sebelum naik pesawat tukar ihram siap-siap. 276 orang, kita ambil half, 150. Tukar ihram dalam kapal pesawat ataupun dalam flight akan jadi huru-hara. Pergerakan tu akan jadi banyak. Okey, dalam pesawat kita nak limitkan pergerakan passenger ataupun jemaah. Sebelum naik pesawat, ambil air sembahyang, pakai ihram siap-siap, ambil air sembahyang siap-siap. Kita sampai di Jeddah lebih kurang pukul 8:30. Dah masuk maghrib, dah masuk isyak. Nanti nak solat, solatlah. Nanti mutawif akan maklumkan nak solat dekat airport ataupun perjalanan daripada Jeddah ke Mekah. Okey, niat ihram selepas makan yang kedua. Sampai saja di Jeddah, perkara pertama adalah menuju ke immigration. Beratur mengikut keluarga masing-masing. Ketua keluarga pastikan berada di belakang sekali untuk memudahkan urusan immigration. Selanjutnya di Jeddah. Okey, proses immigration ambil masa lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Rekod untuk Mahabatin, Andalusia, Faizin dan sebagainya paling lama. Okey, paling lama 12 jam. Okey, nanti kita doalah supaya urusan immigration kita di Jeddah dipermudahkan. Selesai immigration, kita akan berjalan menuju ke tempat tuntutan bagasi. Okey, di tempat tuntutan bagasi ni jemaah tolong ambil perhatian. Sebarang masalah bagasi ataupun beg. Okey, hilang beg, tak dapat beg, beg rosak, beg koyak, tayar tercabut dan sebagainya, tolong buat laporan kepada syarikat penerbangan yang kita naik. Kalau tak dapat beg, mutawif akan serahkan report tu kepada saya. Saya akan cari beg di KLIA ni. Okey, kalau beg rosak pula, simpan untuk kita buat claim. Okey, untuk ke atas syarikat penerbangan yang kita naik. Selesai buat report, kita keluar menuju ke bas kita. Kita dipecahkan kepada 6 buah bas. Tengok di belakang name tag masing-masing, ada tulis bas 9, 10, 11, 12, 18, 19. Okey, ikutlah nombor bas yang tertera pada name tag kita. Jangan bertukar bas. Okey, selesai. Duduk dalam bas.
Mutawif akan kumpulkan kesemua pasport-pasport jemaah sepanjang berada di Mekah dan Madinah. Pasport di bawah selian kami di airport Madinah. Nak balik nanti baru kami serahkan semula. Okey, nanti Mutawif akan serahkan kepada Haji dan Hajah seorang satu salinan pasport dan visa untuk keselamatan jemaah ketika berada di sana nanti. Okey, selesai. Dah bertolak, kita akan bertolak daripada airport Jeddah ke Mekah. Di Mekah, kami akan serahkan kunci-kunci bilik hotel. Jemaah naik dah berehat lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Mutawif akan maklumkan turun balik ke lobi hotel pukul berapa. Okey, kita sampai 10:30 malam. 8:30 malam kita sampai, gedebuk-gedebik semua. Settle immigration bagasi perjalanan ke Mekah lebih kurang pukul 1 pagi, 2 pagi. Okey, mungkin kita akan buat umrah kemungkinan selepas waktu subuh. Okey. Biasanya selepas waktu subuh naiklah berehat, pergi subuh, nanti ustaz akan maklumkan bila kita berkumpul untuk menunaikan umrah. Sebab apa kita nak buat umrah awal? Sebab kita dah berniat ihram, kita dah terikat dengan pantang larang ihram. Lagi lama kita dalam ihram, lagi senang kita nak langgar peraturan ataupun pantang larang ihram. Sepanjang berada di Mekah, pihak Mahabatin akan bimbing jemaah sebanyak 3 kali umrah. Selesai 3 kali umrah ataupun 7 hari kita di Mekah, kita akan bertolak ke Madinah. Okey, di Madinah kami telah aturkan atur cara seperti ziarah dalam dan ziarah luar. Selesai kita di bumi Rasulullah, kita akan tinggalkan. Sebelum kita tinggalkan bumi Madinah, kita buat ziarah selamat tinggal kepada junjungan baginda dan bertolak daripada airport Madinah pada 18 Februari dan akan sampai di KLIA balik pada 19 Februari pada pukul 12 tengah hari. Okey, 12 tengah hari itu waktu ketibaan kita di KLIA ini, kapal tu touchdown. Maklumkan kepada keluarga yang datang jemput kita, tambah lebih kurang 1 jam setengah untuk jemput kita. Jemaah ada urusan immigration, bagasi dan air zam-zam. Proses akan ambil masa lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Itu tak termasuk lagi penerbangan MH yang akan sampai pada waktu yang sama. Lebih kurang 400 orang. Tambah lagi 2 jam. Nanti jadual kita padat. Okey? Maklumkan kepada keluarga, nak senang lagi. Belakang name tag tu, ambil gambar, masukkan dalam grup family kita untuk sebarang maklumat. Di belakang name tag tu, ada nama Hotel Mekah, ada Hotel Madinah, nama pegawai Mekah, Madinah dan jadual perjalanan. Nombor telefon Mutawif pun ada di belakang name tag tu. Sebarang masalah, sesat, hilang, pitam, name tag itulah yang akan membantu Haji dan Hajah. Sesat, okay, sesat boleh tanya hotel kita duduk. Kalau kita tak tahu cakap Arab, kita tunjuk je. Mungkin orang boleh bantu kita tunjuk arah hotel kita. Save nombor-nombor Mutawif masing-masing. Okey, apa-apa rujuk kepada Mutawif. Pengenalan sepanjang berada di Saudi adalah name tag, beg sandang dan pasport dan visa salinan tadi. Okey, dan yang seterusnya adalah tentang keselamatan beg sandang haji dan hajah. Okey, beg sandang. Okey, beg sandang ni. Okey, beg sandang ni ada 2 tali betul? Gunakan kedua-dua tali. Satu di badan, satu di pinggang. Pastikan beg berada di bahagian hadapan. Okey, beg ni nak solat. Okey, nak ambil air sembahyang pun tolong jangan cabut, gantung ataupun letak dekat bawah. Saya percaya dalam beg ni ada duit-duit belanja kita, duit-duit yang akan dilontarkan di kedai-kedai jubah, kedai-kedai coklat, kedai-kedai kurma. Okey, dalam ni ada wallet kita, IC, lesen, kad nikah dan sebagainya. Okey, jika barang-barang berharga dalam ni hilang, niat umrah, niat ibadah boleh jadi lain. Tolong letak beg di hadapan
badan kita untuk mudah kita awasi. Jangan letak kiri kanan belakang. Okey. Gunakan kedua-dua tali sebab saya cakap begini adalah kerana dah berlaku kes-kes kehilangan, kecurian dan beg ni ada juga yang ditoreh sebab kita letak dekat belakang, kita tak tahu apa yang jadi pada beg kita. Okey, malangnya jemaah yang komplain tu gigi palsu dia pun ada dalam beg ni. Ha, nak makan apa? Nak kunyah apa? Okey, tolong jaga beg ni. Bukan saya takutkan jemaah, bukan jemaah je yang kena. Mutawif pun ada kena juga. Beg kena toreh, duit hilang 2000 3000. Paling tinggi 12000 ringgit untuk musim 1441 Hijrah. Okey, jelas? Okey. Dan yang terakhir adalah kesihatan, tentang kesihatan kita. Haji dan Hajah, tolong titik beratkan tentang kesihatan. Okey. Kerap ambil air sembahyang, kerap basuh muka, kerap basuh tangan. Minumlah air zam-zam sebanyak mungkin dan ataupun air masak. Jangan minum Pepsi, jangan minum 7 Up banyak-banyak. Nanti kena kencing manis. Ada masalah kesihatan, cegah daripada awal. Okey, ambil ubat yang kita bawa daripada Malaysia untuk pencegahan. Okey, 2-3 hari makan ubat tak kebas juga, maklumkan kepada mutawif ataupun petugas untuk dapatkan rawatan ataupun kita akan bawa ke klinik ataupun hospital untuk tindakan lanjut, rawatan lanjut. Tak larat nak duduk dalam bilik, tak nak ikut program yang telah diaturkan, maklumkan kepada mutawif supaya mutawif tak mencari-cari jemaah mereka. Okay, di sebelah kanan saya ni semuanya adalah mutawif yang dipertanggungjawabkan sepanjang perjalanan. Okay, mereka akan kenalkan diri sebentar lagi, bagi tahu nama, bas berapa mereka bimbing. Okey, lepas tu nak tahu status ke? Tak payah kan? Status tak payah kan? Status tak payah. Status dirahsiakan. Baik, sebarang permasalahan sejarah Madinah Mekah, bab hukum hakam, rujuklah kepada mereka kecuali masalah kewangan. Okey, Haji dan Hajah, masalah kewangan rujuk pada ahli keluarga kita yang kita tinggalkan di Malaysia. Baik, panjang dah ni. Sebelum kita menunggu Ustaz Don, saya tambah lagi. Ustaz Don, sampai dah? Mai dah? Tak perasan. Seronok sama. Okey, baik. Masalah kesihatan, tolong ambil serius. Okey, sekarang ni macam-macam viral. Depan saya pun dah macam mask of Zorro. Pakai semua pakai mask. Okey. Siapa yang nak beli penapis hidung, NOS, yang pernah nampak masa kursus tu, yang boleh sumbat saja tu. Okey. Ada, boleh dapatkan, jumpalah dengan para mutawif ni. NOS tu penapis hidung juga, tapi dia tak cucuk lah dengan mulut. Dia cara pakai dia mudah je, masukkan saja dalam hidung, bernafas macam biasa. 2-3 kali pakai, dah koyak filter tu, dah tak boleh pakai. Satu paket tu ada 2 pasang. Okey, boleh pakai basuh lebih kurang 4-5 kali basuhan, dah tak boleh pakai. Bawalah seorang dua kalau boleh, satu di Madinah, satu di Mekah. Satu paket tu kalau di ofis ataupun farmasi jual RM25. Tapi di airport ni pihak travel bantu jemaah untuk persiapan terakhir RM20 sahaja. Siapa yang berminat, jumpalah mutawif selepas dapat pasport. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, saya nak serahkan kepada Ustaz Don ni. Boleh eh? Okey, saya serahkan kepada Ustaz Don. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semua tengok jam. Lah ni jam 2.20. Maknanya tuan-tuan ada lebih kurang sejam setengah lagi dah memang nak kena terbang. Maknanya tuan-tuan kena ada teknik lagi setengah jam ya. Lepas tu semua kena masuk. Okey. Jadi yang pertama sekali, terima kasih kepada semua yang menggunakan perkhidmatan travel Andalusia, Mahabatin, siapa lagi dah? Dua ya? Mahabatin semata-mata. Andalusia sekali lah. Terima kasih banyak-banyak sebab tuan-tuan pilih kami
dan insyaAllah tim yang ada adalah yang terbaik yang ada pada saya, yang akan saya bagi bersama dengan tuan-tuan. Yang kedua, saya doa semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Tolong, saya tahu, saya isteri saya seorang doktor. Sampai semalam masih lagi duk bermain mesej sebab ada laporan terbaru berkaitan dengan orang yang jatuh dekat KLCC, berkaitan dengan ada satu suspek balik daripada China. Ada banyak yang isteri saya pun main duk ada dengan saya. So kalau dari segi nak tahu pasal penyakit tu, saya lebih khuatir. Cuma saya pesan pada tuan-tuan, rugi kita baca zikir bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim kalau keyakinan kita tak kuat. Kita buat persiapan untuk jaga diri, tapi sakit tak sakit tu Allah punya kerja, dan Allah memang boleh bagi kita tak sakit. Ha, jadi jangan khawatir terlalu banyak sangat hingga menyusah dan merosakkan diri sendiri. Jadi semua dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah pergi dengan tenaga, semangat. Yang ni yang tuan-tuan tunggu. Dan yang ketiga, kepada semua Duyufur Rahman, ibu, bapa, abang, kakak yang selama ni duk ikut kursus, yang selama ni duk luang masa, duk gelabah, duk ketak, duk packing bag, keluar masuk baju, punggah balik, masuk balik, punggah balik, masuk balik. Untuk apa? Untuk hari ini. So this is the day. This is the time. Jadi saya tak mau hari ini dah penat duk main kursus, dah penat dah duk pencerah hati, duk susah hati, hari ini jadi lemah pula. Jadi tak ada idea pula nak baca doa, nak ibadah. Tak mau. This is the day, the counting day. Inilah hari dia. Jadi please gunakan tenaga, kekuatan yang ada, firasat yang ada, gunakan untuk tafakur, zikir, tawaduk, guna semua tu. Okey? Dua, tiga, empat. Tolong pakai tag. Jatuh. Tolong pakai tag nama. Tag nama tuan-tuan setakat ni. Alhamdulillah. Andalusia ada berapa bas saja, tapi tak apa cakap bila no. Setakat ni tag yang paling cantik, Mohabbatik lah. Andalusia punya minta maaf. Andalusia punya dia tu lah, minta maaf. Saya pun ada Pak Umar Mabrur juga, ngata kat orang. Amin. Ha, jadi tag kita ni, if emergency di sana, tuan-tuan nak beli SIM card, tiba-tiba dia tanya ada pasport ke tak ada, tak bawa, tuan-tuan boleh foto tag. Benda lah tag ni, jadi tuan-tuan punya kad pengenalan di sana. Laku, sah. Okay. So pakai, buka-buka mata tu di sana, buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benda mula sekali, ambil tag buh dalam kepala dulu, buh dulu, pakai. Habis turun semayang ke mana ke, tag pakai dulu. Itu yang pertama. Baru ni sebulan lepas, member kami daripada tabung haji mucuk depan lintas jumpa makcik tu. Makcik tu adalah dia ni seharian tak keluar daripada hotel apa masjid sebab tak jumpa jalan keluar. Tag tak pakai, orang tak tahu dia nak pergi mana. Dia pun tak ingat. Mujuklah geng-geng tamu haji hotel-hotel ni jumpa dia, tanya, makcik ni macam mana sebab nampak duduk lembek dah seharian tak makan duduk dalam masjid. Please tolong pakai tag. Yang keempat, ubat. Ubat-ubatan yang mana ada dalam beg, tolong make sure ubat bawa. Tapi isteri saya pesan, ubat di sana antara ubat yang terbaik lah. Ubat di negara Arab ni, mereka punya farmasi, mereka power. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak makan ubat di sana pun, okay, no problem. Ha, tapi bawa ubat di sini untuk dalam perjalanan. Khair. Habis. Yang ni berkaitan umrah. Apa dia? Yang tadi teknikal. Nombor satu, persaudaraan. Tolong duduk jaga sesama kita. Kita pergi satu kapal terbang ni, tolong jaga sesama kita. Watch each other's back. Tolong jaga back kawan, tolong tengok, tolong angkat. Ringan tulang. Man kana fi auni akhihi kana Allahu fi auni. Siapa tolong orang, Allah akan tolong dia. Tolong dalam kapal terbang, angkat back banyak tu je. Tapi Allah tolong dekat Mekah jauh daripada apa yang tuan-tuan bayangkan.
Sebab itu kena jaga persaudaraan. Tolong tolak wheelchair, tolong sayang orang-orang, kalau yang tak boleh nak tolong suap, tolong bersaudara. Kita adik-beradik, kita satu saudara Islam. Kalau kita satu kapal terbang pun tak boleh nak jaga, tak boleh nak baik, jangan harap satu Malaysia boleh baik. Maksud jaga persaudaraan, okey? Jaga persaudaraan, elok-elok, watch each other's back, alright? Yang seterusnya, tolong banyakkan doa. Tuan-tuan tak akan boleh berdoa depan Kaabah kalau daripada sekarang tuan-tuan tak rehearsal. Tuan-tuan banyak-banyak kot, beribu-ribu. Jangan berhenti daripada berdoa. Macam sekarang, ya Allah, berdiri lama sangat ni nak turun lah ni cepat. Saya akan berhenti segera juga. Jangan berhenti berdoa, tolong. Apa saja yang jumpa, banyakkan berdoa. Dan yang terakhir, ini kunci kejayaan. Apa dia? Tolong jangan berhenti berselawat. Apa saja selawat yang lintas, tak kira. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un. Semua boleh pakai. Baca. Semua selawat boleh. Paling tidak, yang belakang Asma'ul Husna. Yang tu semua orang hafal. Sekali lagi nama lupa. Tuan Haji Abdul Aziz bin Hashim, jemaah daripada Singapura, tolong ikut Ustaz Taufik untuk ke kaunter. Tak ada masalah, tolong uruskan Ustaz Taufik. Ada Ustaz Taufik lebih banyak pergi umrah daripada saya. Dia lagi otai. Ini Ustaz Jalal, semua yang mana ada ni semua otai-otai ada dekat sini. Baik, yang terakhir tadi, tolong jaga selawat. Selawat kunci kejayaan. Solat sekarang dah boleh buat jamak, takdim, zuhur, asar. Tuan-tuan sampai sana nanti insya-Allah baru nak mula maghrib. Jadi masih ada jamak takhir. Kalau sampai di sana pun boleh buat isyak dengan maghrib. Maknanya kalau semayang sekarang zuhur asar selesai, tak ada apa dah semayang nak buat dalam kapal terbang. Tak ada wuduk pun tak apa. Niat sat lagi, ada tim kita akan tolong pasangkan niat. So niat sama-sama. Yang mana yang kena bersyarat, bersyarat. Semua wajib berniat. Yang mai haid pun wajib berniat. Boleh faham eh? Wallahualam. Ada soalan? Soalan Hajah. Nama tersilap eja. Kan nama orang lain. Tersilap eja, no problem. Okey. No problem. Lagi? Ada? Okey. Lelaki pun kita kalau boleh, lelaki kalau nak niat bersyarat pun digalakkan. Especially siapa yang ada gout, kencing manis dan sebagainya, sakit jantung, memang dinasihatkan untuk niat bersyarat juga. Okay? Dia tak ada. Jangan tuan-tuan tersilap pula niat bersyarat ni lemah, niat tak bersyarat itu lebih power. Tak, sama aja. Niat untuk nak melepaskan kita daripada perkara yang haram untuk kita nak buat kalau tak boleh buat. Okay? Ada soalan? Soalan, jangan malu. Oh yes, satu ni. Tolong, saya dah sedia dekat tuan-tuan mutawif-mutawif yang power. Tolong kalau ada soalan jangan Google. Tolong tanya ustaz-ustaz yang saya sedia. Jangan malu. Walaupun soalan tu memang saya berhadapan dengan soalan, ustaz, saya darah haid saya ni saya dah tak tahu mana satu. Tu saya tanya dia. Tu lagu mana? Dia tanya saya balik. Hak darah saya yang mana satu? Saya mana nak tahu darah pun. Tapi nak abang tahu, jangan malu sampai tahu tu. Kita tak pelekeh, kita tak ada. Kita selesaikan masalah. Boleh faham? Jangan, sebab baru ni betul tak ada orang baca Google, dia mai tanya kami. Antara amalan yang baik dilakukan ketika sampai di perkuburan bakir adalah meludah di perkuburan bakir. Hani Google punya kerja. So tolong saya pesan siap-siap, jangan tanya Google. Tanya ustaz yang saya bawa bagi kat tuan-tuan. Please. Kalau di sana saya ada, tuan-tuan mai jumpa saya. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan lebih berhak ke atas saya daripada jemaah-jemaah daripada travel yang lain. Boleh faham eh?
wallahu a'lam ila syarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin shalawatullahi wa salamu alaihim wa alihim ajmain. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بحق محمدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon padamu jemaah-jemaah yang ada bersama dengan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah, yang dahulu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dosa yang lalu dan yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami, dosa yang telah lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, pandanglah kami dengan belas kasih-Mu ya Allah. Kami adalah tetamu-Mu dan kami mengharapkan Engkau memuliakan kami ya Allah. Janganlah Engkau hinakan kami, menjemput kami sebagai tetamu tetapi ingin menghina kami ya Allah. Janganlah Engkau buat demikian kerana Engkau berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, pandanglah kami dengan belas kasih-Mu ya Allah. Di kalangan kami hadir dengan hajat yang banyak, hajat yang banyak, maka kami mohon padamu ya Allah, bentangkanlah pintu makbul untuk memperkenankan doa kami ya Allah, bermula dari sekarang sehingga kami pulang dan sampai bila-bila. Ya Allah, Engkau mendengar doa Nabi-Mu, Engkau mendengar doa para sahabat Nabi-Mu, Engkau mendengar doa para alim ulama, dan kami yakin bahwa Engkau mendengar doa kami sekarang. Kami mohon padamu ya Allah, jadilah teman kami dalam perjalanan, mudahkan perjalanan kami, selamatkan penerbangan kami, selamatkanlah kami sampai, selamatkanlah kami pulang. Ya Allah, untuk yang kami tinggal di Malaysia, selamatkan mereka kerana Engkau adalah sebaik-baik penyelamat. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, jauhkanlah keluarga yang kami tinggal, jiran tetangga yang kami tinggal, rumah yang kami tinggal daripada bala bencana, wabak, penyakit, persengketaan, kebakaran, kecurian, rompakan. Ya Allah, kami mohon dengan keberkatan anak-anak kecil yang hadir pada hari ini yang tidak melakukan dosa dan orang-orang dewasa yang ada di kalangan kami. Kami mohon padamu, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, untuk saudara kami, kurniakan mereka umrah yang mabrurah, sa'i yang masykur, zamban yang maghfur. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ibadah kami tidak pernah sampai seperti mana yang Engkau inginkan. Tapi salahkah ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Terima ibadah kami,
Terima perjalanan kami, terima ziarah kami, dan sempatkan kami untuk menziarahi junjungan kami Nabi Muhammad SAW. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم kata-kata hikmah penutup daripada saya ضيوفُ الرحمن sekalian. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, tengok orang yang hentak kita hari ini. Nanti dah naik kapal terbang, kalau hati mula rasa lemah, sampai di sana hati mula rasa lemah, kenang orang yang main hentak kita. Mereka main hentak kita dengan harapan untuk kita dapat umrah yang mabrur. Kalau mereka tahu kita nak buat lembek, mereka tahu kita duk buat macam orang ajak pergi tawaf tak mau, ajak pergi masjid tak mau. Kalau mereka tahulah kita nak buat perangai lagu tu, mereka tak ingin main hantar kita. Mereka suruh kita main airport naik unta sendiri. Orang main hantar kita, orang sayang kita. Kenang mereka. Kenang mereka yang main hantar kita ramai ini. Kenang mereka. Semoga tuan-tuan berjaya dunia akhirat. Selamat. Jadi orang hebat, buat umrah betul-betul, tawaf elok-elok, baca doa, banyak hajat dah tu, sampaikan, baca, Allah akan makbulkan. Kita akan jumpa di sana insyaAllah. Barakallahu fikum jami'an, taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik para tetamu Allah dan penziarah Rasulullah. Okey. Saya tengah tunggu pasport. Okey. Lepas ni setiap ketua keluarga ataupun wakil keluarga tolong ke bahagian sebelah kanan saya untuk ambil beg goodies ni. Di dalam beg goodies ni ada sedikit makanan, yasin dan ubat-ubatan. Okey. Dan beg ni boleh diguna pakai untuk jemaah haji dan hajah, letak telekong, air zam-zam ataupun sebagainya untuk masuk masjid ataupun pergi ke mana-mana. Okey. Nak letak kasut pun tak jadi masalah. Okey. Ketua keluarga ke sebelah kanan untuk ambil beg goodies ni. Okey, pasport kita tunggu on the way.